dulu nih anu apa namanya kesulitan bicara juga. Iya. Oh sekarang sudah bisa ngomong. Bisa. Iya. Oke, ibu ini ditemani nak Yuda, yo, dilayani dengan baik, ya. Ibu jangan dibuat ibunya marah, ya. Lu tenang niki, ya. Jadi kalau ibunya minta Yuda minta ini, ya wes kamu diem dan dilayani saja, ya. Biar ibunya juga seneng nggak marah-marah. Siap yo. Oke, terima kasih Yuda. Wes ya Bu, berarti aku melu jenengan yo iki. Kunjungan yo. Siap yo. Oke. Mungkin gue Mbak Jum minggu bulan depan yo Mbak Jum. Aku melu bulan depan yo. Terima kasih. Yo. Pripun Bu, sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Ya tong terus sekali Bu, cek itu. Ya wis. Iki Bu Joko Sundi. Ya wis. Kerjane kene Bu jenengan? Oh. Oh, pun pinten-pinten tahun. Oh, nek sore wis mulai. Ya mboten ya. Ya turu ning kene berarti. Oh. Lah terus anak-anak piye? Oh, berarti tidur yo ning kene. Melu. Oh, ya wis. Ya wis sing penting sehat wis. Ya. Ya, wis. Ayo lanjut. Iki ning omahe Bu sapa? Bu Oni. Bu Oni. Ya, iki anake. Iya. Oh, ya. Anake satu apa dua? Iya. Boleh ketemu ya. Ya, masuk ae. Nuwun. Mbak ini ada bosnya SAD. Iya. Kan Bu. Mbak Oni. Nggih. Oh, iya. Piye Mbak Oni? Kabarnya? Kabarnya gini. Oh iya. Sudah berapa lama Mbak Uni? Sudah kamu hampir 2 tahun. Oh kamu di situ nak? Benek balesin aku bisa enak. Oh ini anak satu-satunya? Dua. Anak nomor 2? Iya. Oh kamu kelas berapa nak? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Iya. Udah lulus malah. Enggak, tak pikir ini kecil masih SD kelas 5 apa pelan. Siapa namanya itu? Yuda. Oh, Yuda. Mbak Oni 2 tahun ya ini kena gini sakit ya. Iya. Ini Bapak enggak ada. Lagi pergi kembali. Iya. Makam.
Oh, ke makam. Iya. Oh, enggak. Yang pertama? Kamu kerja? Kerja. Oh, kerja di mana? Oh, ya tinggal di rumah ini juga, anak iya. pertama. Anak pertama juga cowok, Mbak Oni. Iya. Baru lulus SMA. Oh, baru lulus SMA. Iya, iya, iya. Kenal dengan Bu Rusman ini ya, Mbak Oni? Kenal. Kenal, kenal tenanan. Kenal. Sudah terapi kemana? Sudah terapi ke kemana? Rumah sakit. Oh, rumah sakit umum. Iya. Itu sing sebelah kanan berarti ya? Iya kan kaki kanan sama tangan kanan toh? Iya. Yang kiri bisa. Loh, tangan yang kanan bisa toh tadi dipakai untuk ngangkat bisa? Bisa. Misalnya ngangkat gini itu bisa enggak tangan kanan itu? Yang sebelah sana? Yang sebelah sana? Enggak bisa. Enggak bisa ngangkat? Bisa. Iya. Ya wis, ya wis. Wis, semoga anu apa kondisi semakin hari semakin membaik ya. Iya. Dulu nih anu apa namanya? Kesulitan bicara juga. Iya. Oh, sekarang sudah bisa ngomong. Bisa. Iya. Oke. Ibu ditemani nak Yuda yo, dilayani dengan baik ya. Ibu jangan dibuat ibunya marah ya. Lu tenang iki ya. Jadi kalau ibunya minta Yuda minta ini ya wes kamu diem dan dilayani saja ya, biar ibunya juga seneng gak marah-marah. Siap yo. Oke, terima kasih Yuda. Ayo, terima kasih Mbak Ani ya. Aku tak teruskan kunjungan ke tempat lain ya. Wes Gusti berkahi ya. Wes Bu, ayo. Terus sekarang ke Tambak Romo ya, Bu. Iya. Ke Tambak Romo sebelah mana? Masuk SMP 1 tapi enggak sampai masuk. Katanya rumahnya di belakang rumah tingkat. Oh, SMP 1. Iya. Wah, ke arah pokoknya gang SMP 1 ya. Heeh. Berarti depan Bravo itu ya. Iya. Oke, siap yo. Aku jalan. Aku ngerti kok. Ya wes tak. Nah, ayo. Yuk. Oh. Oh, Bu sakit. Oh. Oh. Nomor pinten Bu jenengan? Saya ke tinggi pun langkung ya saya ke. Suaminya belum ada 60. Oh iya. Itu aku ya. Oh, masa ya Pak? Jadi kan urung anak saya sudah Pak. Lahiran tahun piro? Tukang ngerian gitu terus tiap pun betul ngontu terus kelahiran. Oh. Jadi betul ngerti tahun pulau. Anak pinter anak. Tapi ini kali. Kali. Kali pun kerja setonton. Oh, setunggal pun omah-omah, sing setunggal anu bareng karo jenengan nang mriki. Oh, mpun anu mpun lulus sekolah. Mpun medamel nang Grand Mega. Oh, medamel nang Grand Mega. Grand Mega Hotel Tambak Romo niku. Nggih. Oh, lha sing dolanan manuk niki sinten? Lha nggih kadung. Lare sing Mbak. Oh, Agus. Oh, namine Agus. Lare Paksi. Nang kene iku mbah manuk niku lho. Oh, nggih. Oh, teko pundi-pundi lho melok nderek. Sampai itu hadiah-hadiah kuwi ya. Nggih, muko piala. Entuk duit barang nek hadiah ngono kuwi. Nggih, namat. Nek apa-apa ndang salato. Oh, tapi om Anu kering pak. Oh, sekawan ini pengantuk pinter jenengan per dino nih, naik buka loh. Kadang aku sing ulanan jarang bayar, loh. Sing harian aku sedoso ewu bongkar pasang. Sedoso ewu bongkar pasang? Nggih.
Oh, aku duwe kanca kuwi malah 20.000 ya bongkar pasange. Nggih. Rasa mriko, rasa gak awes. Oh. Iki namung 10 nggih de sandiran. Nah, pun mboten mentolo kadhaan ngeten ya. Oh, iya kadhaan ngeten ya. Bu e jenenge Bundi. Balun. Oh. Kula ngajenge anu niki niki Pak RT. Pak RT ne. RT ne. RT ne taman. Ya, mboten. Niki Pak. Jatah kuwi ya Bu Gusti mager ngono Bu. Mugi-mugi cepat ringkas. Pas kula wangsul kowe Pak. Hmm. Wong iki ngerti niki. Wonten ora sakit napa mboten niku napa ya memang ngono kuwi. Nggih sakit. Paune sakit mulai tahun 13. Eh. Gak apa-apa. Mulai tahun 13 ngato sak niki niki mawon kula obahke tunggu di. Oh niku mriyen badhe talilan Bu niku dalem teng sekolah. Terus pindah. Ya lagi telungi. Lingga teng niku. Oh niku berarti tangan kanan sing mboten saged. Nggih niki lho. Oh. Tapi begar ngene mboten saged. Ngaten iki lukaku. Oh sing sikile nggih kanan. Sikile mboten patos. Sikile mboten mboten napa-napa. Berarti jenengan ngadeg ngono mboten saged. Nggih saged. Wabut. Oh. Berarti ming kaku ngono ya. Nggih. Hmm. Nek sering kontrol Pak Mukit pegawai rumah sakit. Bapak oh. Asmane sinten, Pak? Suparman. 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 Nggih. Oh, nek ibuke wau sinten? Mariyati. Mariyati. Nggih. Berarti orang becak. Mboten. Ming bongkar pasang kuwi, berangkat jam piro nek melok bongkar pasang ning nggone warung taman? Ngantos wingi semono. Setengah sekawan ngoten mulai mancing. Setengah sekawan terus jenengan wangsul malih. Mboten. Mengke teng mriku nek jenenge wangsul jenenge mboten ngoten. Oh. Lho, nek ning nek teng taman bar bar masang tenda niku nek taman lak yo malah entuk mangan bareng ning kono. Mboten salah. Eh? Mosok nih, mosok ora didumi apa sego-sego bungkus ngono. Nek nang sarapan tok nek sik sik. Enggak ada Jumat tok ngoten niku nek. Oh, lah enek sing tiang kirim ngoten niku. Lah nek pas golek rongsok pas wayah apa jenengan, Pak? Nggih disambi sithik-sithik ngoten niku, mboten pen apa. Kale dipanggil kale nyangke ngoten niku. Diparingi tiang-tiang ngoten niku. Oh, diparingi tiang-tiang. Pak ae ngoten niku. Lah Pak Kiri. Hah? Jadi Pak ae beri kene jadi. Oh. Nek kumpul karo Pak ae nang di kan. Pak Kiri rosok ngoten. Jadi nek dari keterangan Pak Kiri niku, Kiri terus sama pinen. Nggih niki saran saran Bapak. Napa anake wonten sing jenenge Kiri? Nggih, yes, bapake asmane Keri. Oh, bapake jenengan asmane Keri. Nggih, tapi pun meninggal. Pun meninggal. Jadi keterangan Pak Keri padahal asmane Pak Suparman. Suparman teng sertifikat KTP Suparman. Boten. Sami-sami, Bu. Wis pokoke sing penting seger waras saya, Bu. Nggih, amin. Kula nunggoni anak kula sing iki. Yo, yo. Ning omah-omah. Yo, yo. Lah nek omah-omah terus iku manggon ning ndi? Nek teng mriku. Lho, yo aja nek iso. Yo ben anak-anak cah nom ben ombo jangkae. Priye kari ngoten. Iya. Aja ditekepi ning omah kene. Lah kok nek kula sing ngopeni sinten ta ya? Lho pake le. Bu. Iki tenan. Eh nek mangan jadu kopi lho. Pas langsung kayak gini pas langsung. Kok nang ngendi lho, Bu? Ya pamit ya, Bu ya. Nggih, pamit nggih, Pak nggih. Nggih, nggih, sami-sami. Ya wis lho iki wis kunjungan beberapa tempat ning gone Pak Suparman. Tapi iki karane Pak Sukeri. Wis ditutup sik ya, salam kata terman, Gusti tansah paring berkah. Nah, iki armada nih Pak Suparman. Nek nggo ngangkuti rongsok